您尿难度要不可以是金口我就买了。I sedih dan I menangis ni bukan kerana I tak dapat kerja sebagai sekretari. Tapi I hairan kenapa I tak diterima. Tengoklah Heli, gaya penampilan I bagus. Pengetahuan I luas, I pandai. Lagipun I dah pandai Facebook, Twitter, blog semua di hujung jari I. Tapi kan I heran kenapa lah I tak sabar juga. Min, kau tak dapat bukan sebab tu, Min. Kau tak dapat sebab lain, Min. Pasal apa, Halle Berry? Tell me. Sebab sekretari bos yang lama tu datang balik. Ha? Betul ke ni, Halle? Mana you tahu? Driver bos tu yang bagi tahu kat aku. Dia kata bos dah ceraikan bini dia. Bos nak kahwin dengan sekretari tu sebab dia ambil dia balik. Patutlah I gagal. I dah agak dah. Geramnya. Tak main tau cara-cara macam ni tak baik. Apa yang nak buat? Tak apalah, Min. Maknanya kau okey, kau bagus, kau pandai. Sebab tu kau tak dapat, kan? Betul ke? I bagus. Oh, thank you so much. Baik ada Halle Berry kan? Halle, kalau lepas ni you tak pandai bahasa Inggeris, kan? You tanya I. I terun. I pandai English I AA+. Kan? Okey, I tak nak sisa dia lagi eh. I belanja you minum air kosong. Jom. Air kosong ni aku. Eh, budak tua. Mai masuk tak ada bahasa, tak ada budi bahasa, tak ada salam langsung ya. Macam ibu ni kursi meja, tak nampak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak ibu. Kenapa balik seorang-seorang? Kak Mel mana? Kak Mel ada latihan kat sekolah, pucuk-pucuk latihan pucuk-pucuk. Ha? Kamu biar benar. Sejak bila kakak kamu main pocok-pocok ni? Silap-silap. Muka pocok-pocok. Atah? Pom-pom. Hei, budak ni aku rodok mulut tu, gang. Pocok-pocok dengan pom-pom tu kan lain bunyinya. Hei, terkejut ibu. Sejak bila pula kakak kamu minat pocok-pocok ni? Ibu. Ha? Tadi dekat sekolah, cikgu Kail tanya pasal cita-cita masa depan. Ata, kamu jawab apa? Kak A jawab, Kak A nak cari MacGyver. Ha? Ya Allah. Betul ah. Kau ni bagi sakit jantung ibulah. MacGyver tu bukan pekerjaan, sayang. Habis MacGyver tu kerja apa? Manalah ibu tahu. Kau mau yang beria minat MacGyver. Nanti ayah balik tanya ayah ya. Sekarang pergi masuk, mandi, makan. Hari ni ibu masak lauk apa? Macam biasalah sayang. Tempoyak. Suka kan? Rasa tempoyak makanlah chicken chop. Chicken chop. Yang ada eh. Masuk cepat. Apa tu speed? Apa yang tu speed? I cannot believe, darling, you see. I'm very fat now. You see, my finger, my pupils are very big now. How can I deal? I cannot believe. Wah, siap sungguh. Tak sama, ya. Tak gemuk, eh? Min nak tahu apa pasal boleh jadi naik badan?
ni ada kesempatan, abang nak beritahu lah. Ni, cara hidup Min. Pemakanan. Duk lantau apa? Spaghetti, chicken chop, lamb chop, apa, kentang, apa tu, fries-fries tu semua. Tu semua kolesterol, kalori semua tinggi, very high. Darling, itu kan semua makanan favorite. Iyalah, favorite. Makanan yang kita suka makan hari-hari ni sebenarnya mudarat. Memang elok, tapi kalau hari-hari duk lantak, pi. Tak apalah. No. Betul exercise tak ada? Exercise tak ada? Baiklah. Kena diet? Diet lah ni. Kenalah ni. Ya. Okeylah. Mulai hari ini, saya, Jasmine binti Mokhtar akan berjanji sehingga akhir nanti akan berdiet mulai hari ini juga. No more spaghetti, no more chicken chop, no more pizza, no more everything. Ayolah, siap-siap pakai kasut ni. Hai, kita kan nak main golf. Cepatlah. Macam tak sesuai je seluar ni. Abang tak lain lah. Tak payah nak tukar sangat lah, darling. Okeylah macam ni. Ha, macam ni lah baru gaya nak pergi main golf. Kenapa rasa macam badut sarkas? Ha, tak apalah, memang pun ada sikit-sikit, tak apa. Cepat cepat cepat, lambat dah. Jom, jom. Boleh kan? Ah, masuk 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 jalan. Darling. Nak pergi mana? Pergi mana? Kata nak pergi main golf, di padang golf lah. Tak. Kita main atas padang rumah kita je. Bila dah mahir nanti, barulah pergi main golf. Ha, jom. Jom kita. Sabun, bawang weh promosi ni ngomong-ngomong ni. Sale. Weh, sini sale lagi. Pia. Oh, Pia. Lekatlah, lama dah tunggu ni. Ingatkan nak santai duduk seorang-seorang, tak ingat orang. Apa santai? Lo dengan kipas-kipas ni kata nak pergi supermarket. Apa tak? Memanglah pakai baju lawa-lawa macam ni. Ni mana bed, mana bakul, jomlah. Payahlah abang aku sangat. Hari cuti-cuti macam ni, time-time macam ni, Jasmine tu suka pergi kat pasar yang sama. Tak mahu lah abang. Ya, biar pergilah kat dia. Dia nak pergi pemakai yang sama. Tak, Jasmine tu suka ambil barang yang pergi ambil. Nanti pergi beli benda ni, dia nak beli benda sama. Pergi ambil yang itu, dia nak beli sama. Nyampahlah abang, tak suka lah. Habis tu takkanlah kot. Kelang barang tu nak buat kat pihak seorang aja, habis orang lain tak payah beli. Tak adalah kata macam tu. Kata kita ni naklah beli bebas-bebas suka hati kita apa kita nak beli. Nanti dia nampak apa pihak beli, nanti dia nak bandingkan. Dia kata barang pihak beli tu murah. Ha. Lepas tu, tahulah dia tu beli barang banyak macam nak jamu satu kampung. Belagak nyampah. Dah, kita pergi supermarket lain, kita beli barang hak lain. Hak yang dia tak ada. Jom. Kita pergi lekas. Jom. Hak lain yang ada jual baju, ada jual bunga-bunga gini boleh? Boleh, tapi dengan satu syarat. Ada syarat pula. Apalah abang ni? Syarat dia mudah saja. Pia boleh belanja sebanyak mana Pia nak belanja. Ha, tapi tak lebih dengan RM100. Hah? Apa ni? Kata tadi pergi kedai lain. Kedai lain yang Pia ingat ada jual baju ke, ada jual bunga ke. Kalau RM100, bunga pia ni RM15 pun dapat berapa. Wish, nak beli barang dapur, barang kering, barang basah. Tak cukup lah abang RM100, tak nak lah. Abang je lah yang pergi. RM100 nak jom belanja. Tak mau. Tak apa. Jom. Kita pilah. Pia belilah. Pia belanjalah banyak mana pia nak belanja. Ha. Ada limit? Tak ada. Tak ada. Jom. Tak ada sukatan? Tak ada. Janji? Jom. Ya Allah, seronok. Memang dah siap pun. Sekejap, ambil handbag je.
gelas bang. Ah, tu dah beli. Nampak tak ada sabun tu. Sabun apa? Gelas bang. Cantik tu. Beli sabun dah banyak tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, hey, Abang Kamal. Biasa kan tak beli barang kat sini? Mana kita bukan ada kuasa. Reba kena ikut. Mana mem nak pergi, kita kena pergi lah. No? Ah, sama lah. Saya pun macam tu juga. Reba juga. Abang banyak beli barang? Ya, tak lah. Kita kurang. Oh. Abang tak apalah, abang. Kami balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, apa? Ni, tak bawa balik, bang. Hai, yang ni nak bawa balik buat apa? Tengok ni, dia nak jalan tak usah sebab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik. Allahumma salli ala sayyidina. Saya Cikgu Adi. Kalau tak salah saya, ini rumah Melisa kan? Ah, ya, betul rumah Melisa ni. Saya ayah dia. Cikgu cari Melisa kan? Dia tak ada kat rumah. Dia keluar pergi jumpa kawan dia dekat rumah kawan dia, kata dia. Oh, ha. Begini, saya datang ni ada hajat sikit. Hajat? Oh. Masuk dulu. Terima kasih. Ah, sat. Ya. Ah, boleh jangan sat. Jadi apa hajat sebenarnya yang kata mai ni? Ya ya. Mai rumah ada apa? Begini. Ha. Saya datang ni pak cik. Ah. Ni tuan, tinggi Gunung Kinabalu tu tinggi lagi hajat yang saya bawa ni. pepatah kata orang lama, bunga di dalam jambangan pak cik ni nak saya sunting. Ai, setahu saya lah, ni adalah rumah saya ni ada tinggal 4 orang ya. Saya, isteri saya, anak saya 2 orang. Seorang umur dah jam 4, umur 10 tahun. Seorang lagi kata 5. Nak minang siapa? Beginilah. Memendekkan cerita. Saya datang ni nak meminang Melisa. Kan lah, kan saya dah kata tadi nak minang Melisa. Melisa tu dah sekolah lagi. Umur baru 17 tahun. Nak minang untuk siapa? Siapa nak kahwin dengan dia? Begini. Saya nak kahwin. Apa? Hang kata apa dia makit tadi? Hang makit. Saya tak habis cakap lagi. Dah ada habis cakap apa? Hang nak kahwin dengan anak aku? Anak aku baru umur 17 tahun nak kahwin. Hang tak apa. Apa tak apa? Aduh. Keluar. Mati aku. Aduh. Allahuakbar. Aku tak habis cakap lagi. Aduh. Bukannya aku yang nak kahwin dengan anak kau. Yang nak kahwin anak kau tu anak aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Oh, dia boleh duduk makan seorang-seorang di rumah. Is. Kita ni tunggulah dia daripada maghrib. Maghrib masuk insya. Tu jalan kaki seorang balik. Janji kita nak pergi sembahyang sama-sama. Hari ini dan tak ada pergi masjid tu. Ada sembahyang ke rumah. Yo. Ini macam bunyi siapa? Ni siapa ni? Tamana tak kena ni. Tamana pula tersentuk ni. Cuba habak mana, Zat. Siapa? Macam-macam dan fikirkan. Bila nak masuk bulan Ramadan macam ni, sayu masuk hati Dan ni. Eh, nak bang pergi. Mok mana yang tak sayu? Ni pun samalah. Nampak je ni riuh. Tapi dalam, kita fikir juga anak kita ni duduk tamana. Buat apa, makan apa, sahur ke esok.
dia pun dah cukupkan makanan untuk sebulan. Semua mak mana berfikir lagu itulah. Masih ingat lagi kan, masa kita muda-muda dulu. Kalau nak nyambut bulan puasa ni bukan main seronok lagi. Topung dah bertumbuk, kisik dah berbuat, sirap dah bermasak. Lah, tu kan zaman dulu. Zaman bila? Zaman lah ni dah berubah. Orang panggil apa zaman cyber? Semuanya bertukar. Semuanya orang nak pergi cari kerja. Semua orang nak pindah. Semua orang pergi merantau habis. Nak rasa apa lagi lagu tu? Anak-anak pun nak merantau. Apa kata kita berdua pergi merantau lah, Jak? Ya, betul. Nak jadi Datuk Azhar. Naik kapal. Agak-agak lah, senang. Dia tu keras tulang dia. Kita ni lutut dah reput. Berdiri pun tak larat. Tak payahlah. Fikir benda tu lah. Aden bukan apa, Jak. Aden mikirkan anak Aden. Dia itulah seorang yang Aden sedih benar ni. Aden telefon anak Aden. Dia tak angkat, dia tiba letak. Itu yang Aden sedih benar. Aden nak ajak dia balik. Nak sambut poso sesama sini. Tak baik tau pikir itu. Jangan ada buruk sangka. Kita tak tahu. Tahu apa? Kuala Lumpur tu kan? Wayar telefon nak abang panggil. Macam-macam. Apa benda lah dia pakai komputer, dia pakai apa. Semua duduk lalu kat situ. Masa dia telefon hang tu, mana pita burung naik kat wayar tu? Tengok. Putui. Siapa pita? Siapa nak pergi abang kat dia? Suruh dia tepi. Tapi yalah. Aden lahirkan dia itulah seorang anak Aden. Daripada kocik, Aden bosarkan dia sampailah dia bosar ni. Kocik hati Aden tahu bila buat macam tu. Tengok saya, tengok saya. Tengok saya. Tak baik tau. Kita ni mak, kalau kita nak buat rasa bagi anak kecil kita kecil hati kan. Bila kita kecil hati, tahu tak terdetik hati kita ni. Anak dia tu dosa tau. Senang. Anak bagikan anak yang dosa semua hidup. Dia tak ada nak ampun, dia tak ada nak apa-apa. Maukah kita atur macam tu hidup ada apa? Tak boleh buat lagu tu. Eh, macam ni. Sebab sebelum ni pun minta maaf kita kan. Dia tak kukuklah, kita pergi dulu kah? Aku kah pergi dulu? Aku kebunan, tak ada makan lempeng lah. Buat lempeng lah. Hak bunyok lepas tu. Sedap lah. Lepas tu garing, makan dia goreng garing ujung kan. Sedap lah. Tangan lah sedap buat tu. Dan pun orang kodah. Makan juga lempeng tu. Eh lah, dia ambil lempeng lah. Haa, lagu tu, lagu tu, lagu tu. Senang. Makan nasi pun tak lalu. Makan nasi pun tak lalu. Aku tengok tadi penuh nasi tau. Macam mana boleh tak ada? Dah lah. Dua orang yang makan. Mualah, kita ambil lempeng. Banyak lah kau punya hal. Aduh tau. Yalah, yalah. Jom, jom, jom. Yalah, apa? Dah, aku sangat seronok bila tengok gelap. Yalah, bila dia golak terbesar kan, kau golak ngigi dan. Assalamualaikum, Cik Alia. Waalaikumsalam. Kali buat apa kat sini? Oh, tadi saya baru sudah makan kat dalam tu. Cik Alia seorang ke ni? Seorang jelah. Ni nak balik dalam ni. Cik Alia, saya nak tanya sikit boleh tak? Apa dia? Saya nak tanya pasal kos yang saya pilih tu. Apa pandangan Cik Alia? Dan satu lagi, pasal assignment yang Cik Alia bagi petang tadi. Saya confused lah. Okey. Nanti jumpa saya pada hari Khamis. Masa tu saya free, tak ada kelas. Kalau kita jumpa dekat luar, okey. Oh, Zaid dengan Atilia pun ikut sekali. Boleh ya, Cik Alia? Okey. Saya pergi dulu ya. Okey. Saya tutup ya. Thank you. Okey. Min. Aku nak minta kau tolong sikitlah. Tolong apa? Kau duduklah dulu. Aku kena outstation petang ni.
Masalahnya, aku dah set appointment untuk besok nak jumpa klien petang. Kau adjustlah dengan customer tu, tunggulah balik. Mana boleh? Kalau dia lari pergi ke ejen lain macam mana? Rugilah kita. Eh, klien hang ni berpotensi besar kah? Kau tolonglah aku, kalau tidak takkan aku suruh kau cover. Nah, ni akad dia. Terima tahu mana pula dah. Abdul Hadi, Abdul Halim. Orang panggil dia Cikgu Hadi. Dia ni Cikgu Pencen. Dia nak tarik semua kawan-kawan dia masuk sama tau. Ada dekat lebih kurang 100 orang. Mak? Kalau kita boleh tarik dia dengan kawan-kawan dia masuk, besarlah untung kita. Komisen kita kongsilah. Astaghfirullahalazim. Mikael, tiap-tiap hari kalau tak menyusahkan aku, tak tahulah. Apa saja yang dia nak buatnya. Mana budak bertuah ni? Geram pula. Bang, geram pula tengok. Cepat. Memang ada. Ha, tarik itu. Nampak tu. Dia sibuk dengan tarik. Betul lah buat kerja tu. Yalah. Allahu akbar. Abang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Kita ada bibik baru kah? Kalau dah buat salah kenalah hukum. Cepat. Lagipun nampak berisi ni ah. Bagi exercise sikit. Oh, kena denda lah ni. Ni. Kail ni buat apa sampai kena denda macam ni ni? Atabah mana pia tak marahnya. Ni, Kail ni. Dok eksperimen pakai barang-barang pia sampai berlubang periuk tu. Ini hukumanlah ni. Biar padan muka dia. Oh, buat eksperimen. Mac Gyver ayah ni buat eksperimen apa ni? Kak El buat eksperimen tepisan air. Ui, bagus. Buat water filter. Ha? Bagus. Tapi lain kali, kalau nak buat eksperimen, Mac Gyver tak boleh pakai periuk baru. Pakai periuk lama. Baru ibu tak marah. Nah? Dah. Tak payah nak sapu dah. Pih. Nanti ni kita nanti saya ganti hak baru nah. Iyo abang nak beli. Nanti bawa abang pergi kan. Tengok tu. Tak apa budak-budak memang. Tu apa kerja kau jalan apa? Tak apa nanti saya dah saya sapu. Mami dah beli ke yang kirim tu? Spaghetti. Mami? Yes, my dear. Coklat tak ada ke? No. Sekarang ni semua orang kena bagi sokongan pada mami. Jadi semua orang kena diet dalam rumah ini. Tak ada satu pun terkecuali. Daddy pun kena. Of course lah. Alah. Kira dengan Daddy kan dah kurus. Kalau kita diet, bertambah kuruslah kami. Nasiblah. Nah. Mana cici ni? Kira nak coklat juga. You want chocolate? Okay, I give you the special chocolate. Milk and chocolate. Abang. Apa dia? Tadi, beria-ria sangat nak tanya si Mel pasal Cikgu Hadi tu. Alah kan lah tanya dia.
Ni duduk macam kucing yang beranak kenapa? Nak tanya apa? Dia tak nampak batang hidung pun duduk tak mana. Mel? Ha. Mana? Mel. Mana dia anak darah abang ni? Mel. Ah, tu dia. Ni Mel dekat. Ada apa ya? Kalau nak tanya pasal Cikgu Hadi tu, Mel dah bagi tahu kan? Mel tak kenal sangat dengan dia. Bukan nak tanya apa. Ni, Cikgu Hadi tu kaya kah? Ngapainya kalau dia kaya sekalipun? Abang sanggup buat menantukan orang macam tu? Panggil abang, pakcik. Pia tak sanggup, bang. Mel pun tak nak kahwin dengan orang macam tu. Bukan ayah suruh kahwin. Ayah nak suruh berkawan dulu. Atau kalau dah kawan-kawan, kena mesra-mesra. Lepas tu mesra-mesra abang nak suruh anak kita ni kikis rata-rata dia. Gitu? Jangan buat gila lah bang. Banyak lagi kerja lain. Ha, kalau macam tu memang boleh. Tapi hasil ni kena bagi dua. Nak darah ni mengela sangat besar. Tak pernah ajar tak macam tu? Amboi, kecil-kecil dah nak jadi kaki kikir ni. Bek-bek sikit. Ni. Apa? Ni, Piah oi. Maksud abang macam ni. Kawan abang suruh abang pergi jumpa Cikgu Hadi tu. Depa kata kawan-kawan Cikgu Hadi tu nak beli insurans. Jadi abang nak kena pergi jumpa lah dia. Oh, abang dah lupa ke apa abang buat kat dia hari tu? Abang tenang pokok dia sampai keluar dari rumah tau. Habis tu, abang tak takut dia pulangkan paku apa? Apa nama ni? Paku keras? Ha. Tak mau. Tapi tu yang abang segan tu. Kalau dah segan, putuskan aja. Tak payah sebesalah lah sampai nak main jari macam itulah. Abang, kalau pasal duit abang nak gadaikan maruah, tak payahlah bang. Udah-udahlah, rentikanlah. Ui, rugi duit, ui. Sudahlah bang. Ish. Ni. Amboi dia cakap orang tua-tua tangan. Duduk di bawah. Ni. Ambil duit. Bawa beg, duduk dalam. Ni lagi, kunci. Gantung kat tempat kunci. Ada? Nak duduk situ. Pungkuk yang melekat dah. Ayak tak ada ayak? Buat sendiri lah, bang. Ini rupanya kerja korang, ya? Patutlah saya cari kat luar tadi tak ada orang pun satu. Rupanya ke dalam dapur ni tengah makan kek. What are you doing? Go. Out now. Jom, lah. Gemuk kok makan tu tengok tu. Sedap kan? Mee! Joinlah makan kek sekali sedap. Ni aku saja je beli tadi. Ada kedai baru kat bawah tu buka. So aku try. Sedap, Min. No. Now, I'm on diet right now. Cannot eat this thing. Oh my gosh! Become me very fat, you know? Kau dah diet apa, Mee? Kau bukan gemuk pun. Kurus je. Kalau I makan this one cake, nanti I gemuk, I dah tak cantik lah, okay? Nanti I dah tak seksi, macam Lady Gaga. Alah, makan sikit je tak gemuk pun. Aku tengok kat TV, mak saya tu semua makan kek je tak gemuk pun. Heli, betul ke kau tengok orang putih dalam TV tu makan kek tak gemuk? Betul? Ya. Yeah. Kalau macam tu aku boleh makan lah. Makanlah. Tak naklah segemuk pun ni tu. Ambil yang baru. Aku pergi kau yang baru. Betul ni Tak gemuk ? Sikit tak gemuk, Min. Little bit only ? Sedap. Tak ? Malamak. Sedap ni. Sikit lagi . Sedap. Jangan lupa jumpa Cikgu Hadi petang ni. Aku tahu lah. Thank you.
bojo sayang, sayang mami rindu ni. Lamanya mami tak jumpa kali sampai rambut pun dah panjang dah ni. Itulah pasal ya. Kenapa tak call mami sayang? Boleh mami singgah nanti ambil Khalif kat kolej. Alah, Khalif tak nak susahkan mami lah. Mami, esok kan boleh tak kalau Khalif nak pinjam kereta ni? Khalif nak pergi hantar kawan dekat KL Central. Oh ya, nak mami Zahana girlfriend lah sekarang ni. Bila nak kenalkan mami dengan girlfriend baru tu? Alah, mami, kau mesti biasa je. Malu-malu lah sekarang. Boleh-boleh, no problem. Kali ambil kunci kereta mami ni. Apakah lah besok ke dia bila pakai? Tapi duitnya minta dengan daddy ya. Minta dengan mami. Alright. Jom mami masak spesial hari ni. Assalamualaikum. Mal, mak ni. Oh, ingatkan tak kenal nak pergi tahu, tanyalah. Ni mak nak tanya ni. Jadi tak balik ni, puasa ni? Jadi lah, awak tak jadi pula, mak. Jasmine pun dah tak sabar nak balik lah. Dengan anak-anak. Tukar? Alhamdulillah, seronok mak dengar. Alah, taklah sajalah tanya siap-siap. Senang mak nak atur macam mana, nak buat makan lagu mana, apa nak makan, apa yang suka, apa tak suka. Tak apalah, tu je lah. Mak nak telefon adik tak? Nah? Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak suruh kita balik nyambut puasa. Alah, kalau balik kampung mesti Sofia tu pun ada kan? Menyampahlah tengok muka dia. Dia tu busybody. Lah, nak buat lagu mana? Dia tu bini adik abang. Kami balik, dia kena balik nak buat lagu mana? Tak apa. No problem. Saya akan cuba menawar hati mak abang tu. Sasalah Mini kan menantu kesayangan mak abang. Bukannya macam Sofia tu berangan dia lebih. Please lah. Amin. Niat tu kena ikhlas. Baru ada bekal. Tidak kan? Tadi mak telefon. Dia tanya, kita balik dah memegang puasa ni. Mesti Jasmine tu balik juga. Entah apalah barang baru dia belagak kat saya kali ni. Buat tak tahu sudah ke? Peduli kan? Kalau balik, dia nak bawa tempoyak banyak-banyak. Nak jamu kat mak dia. Dia padan dengan muka Jasmine. Tak memang suka. Boleh tempoyak pia. Cikgu Adi. Sini. Apa? Apa-apa pula. Aku yang patut tanya. Tu siapa tu? Itulah Cikgu Adi yang aku suruh kau jumpa semalam. Tu Cikgu Adi? Dia tu sekarang dah pencen. Tapi buka bisnes lain. Dan dia nak beli semua skim insurans untuk semua ahli koperasi dia. Berapa ramai ahli koperasi dia? Ada dekat 1,000 orang. Oh. Tapi nak tambah lagi. Itulah kau. Aku suruh kau jumpa dia, kau tak nak. Kau tak? Sekarang ni kita boleh share komisen lah. Apa dah? Dahlah aku nak pergi jumpa dia. Cik Adi. Assalamualaikum. Apa khabar? Cikgu. Minta maaf lah. Aku masih tak boleh terima hang dalam hidup aku. Hati aku masih tetap setia dengan batang pancing. Macam mana? Ikut hati lah. Mau kembang hang tu. Kembang dalam parit. Kembang. Dalam longkang.
Apa yang abang cakap seseorang tu? Tak ada, abang tengah duk kiak ni. Lama-lama tengok kayu golf ni macam cantik juga nak. Kalau kita bubuh dalam pasu bunga, buh sikit rantin kayu, buh bunga sikit, memang cantik jadi perhiasan. No? Mana maunya bang? Kayu golf jadi kayu pokok bunga. Tak boleh macam tu bang. Bang, ini cadangan. Kita beli lagi satu set. Boleh? Yelah, kalau orang tanya, satu set untuk abang, satu set golf untuk Min. Barulah nampak kita ni macam orang kaya, banyak duit. Ha. Buat pilah lagu mana pun. Ni Min, abang nak abang ni lah ni abang dah naik pangkat. Jadi pengurus. Pengurus bahagian bentadbiran. Ya ke? Alhamdulillah. Syukurnya. Ha, tak apa. Abang, pergi tukar baju. Cepat. Sekarang juga. Tukar baju tidur? Hei! Bukan. Baju. Cepat, cepat, cepat. Baju, tukar baju apa? Nak pergi mana? Nak pergi belajar. Praktis main golf sampai boleh. Tak lama lagi kan abang nak jadi pengurus. Mestilah ada gaya. Ha, cepatlah. Janganlah buang masa. Cepat. Tu. Ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada nak beli. Tak nak beli apa? Anak aku balik. Ya! Apa anak mau balik? Anak mau balik. Oh, rindu, dah rindu. Mak aku ingat ni. Mak, makan tak cukup ke? Stres lah, Mak. Nak periksa ni. Loh, balik je jom eh abang tu stres-stres pula dah. Awak tak abang ke abang? Kan senang. Kau ada babi ambil pun kan susah sangat pun. Alah, diorang kan sibuk mak lagi pun. Yaya nak buat surprise untuk mak. Oh, suka? Tak apa. Kita bagi surprise lagi teruk ya. Kita pergi warna pun esok. Esok. Ha, kita pergi serang. Kita redah ya. Satu ya, Pak. Cukuplah ni. Ingat kau ada dua tiga kapal, Pak. Tak ada. Banyaknya. Oh, mak. Beratnya. Mak.